Sama ini itunya nasinya bakar apa? Jus mangga. Jus mangga ada enggak, Mbak? Jus mangganya berarti 2 ya. Ada. Temenarat. Strawberry 1. Itu jus mangganya 1 aja. Strawberry 1. Ini kan rumah mangga, jadi penasaran mangga yang enak. Sama ini siap mau kasih kok nampak ini gue. Oh mancing. Hey guys, assalamualaikum. Selamat sore. Saya lagi ada di rumah makan Mangga Indramayu di Widasari kalau nggak salah ya ini. Widasari ya Kang ya? Iya. Widasari tempatnya lumayan enak dan bagus banget. Ini masih baru dan saya juga pokoknya pesen semua makanan di sini yang favorit. Di sini anak-anak juga bisa mainan, terus juga suami juga bisa mancing. Pokoknya enak banget tempatnya tuh. Bagus banget pokoknya. Tapi saya belum kenalan nih sama manajer di sininya. Ntar mau kenalan habis makan. Ikutin terus ya bersama Rini NN Management. Aduh belum mandi saking pengen kesininya. Maklum baru tampil lagi, maafin fans. Saya di sini lagi mau mencicipi rumah makan baru yang lagi viral banget. Rumah makan mangga ya Mbak ya, namanya di Indramayu Widasari. Di sini itu enak banget tempatnya, terutama yang bawa anak-anak gitu. Pokoknya acara keluarga enak banget gitu. Di sini nyaman banget. Yuk kita bincang-bincang sama salah satu waitressnya, barangkali mau tanya menu yang lagi viral atau ada menu favoritnya juga. Ini saya dapat teh juga free ya. Ini tehnya manis enggak, Mbak? Tapi di sini misalnya gitu ada acara ulang tahun atau gimana, terima nggak itu? Tapi gimana cara kita mau pesannya gitu, lewat apa? Gitu. Bisa lewat WA, bisa DM Instagram, bisa booking langsung ke tempat ini. Terutama di sini itu kita enaknya gimana sih Mbak gitu? Tempatnya apa masuk di sini itu nyamannya? Kalau menurut saya sih nyamannya, kalau menurut saya gitu, di sini ada tempat mainan, pemancingan. Tapi kalau yang lainnya gimana? Mungkin ada hiburan atau gimana? Ada, untuk setiap malam minggunya sama hari minggunya kita menyediakan lagi. Oh, guys, enak banget ya. Jadi di sini ada hari-hari, ada hari-hari tertentu gitu. Ini lagi apa nih Ken? Dapat. Coba lihat, dapat apaan mancingnya? Tuh, udah dapat. Apa ini? Dapatnya Jernila. Oh. Dari rumah makan mangga, jadi kalian wajib icip-icip. Sini kayaknya buahnya tuh kental banget gitu, terasa. Cobain. Kamu mau cobain yang mana? Yang mana? Yang mana sih? Ya. Ini apa? Oke. Tuh, free lagi tak? Free lagi. Free
free-nya. Semua aja biar free semua. Di sini banyak free-nya, enak banget. Yang mana? Yang ini buah naga. Yang ini. Ya udah, yuk. Udah jangan jauh-jauh, di sini aja. Apa kondisi? Aku mau ini jus naga, ini jus mangga. Aku. Yang kucing prima kan? Ini kayak semacam snack kacang gitu. Iya, kacang kucing. Nah, kecil, kasih tepung. Kacang kucing. Kacang kucing, namanya kacang kucing saya nggak tahu. Nih, aku mau cobain mangga nih guys. Soalnya di sini, kenapa aku pesen mangga di sini itu namanya rumah makan mangga, jadi pastinya beda gitu. Coba ya, aku cicipin dulu ya, lihat nih. Dari Wong Indramayu Mapera, enak, singgung-singgung, aja pengen. Mangganya apa? Mangganya ini kayak apa ya? Gedong. Rasanya kecut, manis, dingin, kayak di dalamnya itu kayak sama lidah itu kalau nggak lagi ngantuk nih kaget lidahnya tuh, kaget. Enak-enak banget, emang luar biasa sih. Tapi jangan kemana-mana dulu guys, banyak makanan yang aku pesen bener-bener yang favoritnya orang Indramayu. Jadi di sini aku pesen semuanya, mana yang enak ikutin terus yo. Itu orang itu kita mau makan terus terang lagi. Kita lagi. Hai guys. Ikan apa ya ini mas? Etong. Ikan etong. Ini ikan etong. Terus ini apa? Capcay seafood. Sama ini cumi. Iya. Cumi apa? Hah? Saus apa? Sambal apa? Ayo. Tuh. Enggak tahu. Oh. Cumi udang, kayaknya sih diversi ini tuh yang tadi saya pesen. Jadi ada dua rasa, cumi udang dicampur aduk mentega. Guys, kita cobain ya gimana rasanya. Karena yang namanya makanan itu harus kita cobain. Ya, cobain ya. Wong shootingnya aja iri ya. Bismillahirrahmanirrahim dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain capcay-nya dulu. Capcay. Apa namanya? Seafood. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya di sini ini setengah matang semua ya. Jadi kayak menu makanan sehat semua gitu. Hai. Tuh, datang lagi. Oke. Okay. Ini nasinya Wong tukang shooting. Makan dulu Kakak. Kakak itu tuh satunya Nana tuh sana. Tuh. Nana sama Ayat lah. Turun, ya turun-turunin aja kalau enggak muat. Belum, masih banyak yang belum. Soalnya pesen banyak banget, pengen tahu rasanya. Ini perah banget. Hanya pokoknya kayak setengah matang semua. Terus aku nyobain ini nih. Enak enggak ya? Ayo ya, cobain ya. Cobain. Ya aku yang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Harus tahu dan harus nyobain. Pokoknya kalau bisa kalian cepet datang ke sini, tempatnya enak banget. Bismillah. Ini enggak pedes, enak banget nih. Ini enggak pedes, ini kasih Nanat. Nanat kasih. Iya kasih Nanat ya. Ini enak banget. Kak, aku sukanya manis-manis gurih gitu. Enak banget. Kesini aja guys rasanya. Nggak boleh, ntar nggak boleh mancing lagi sama orangnya loh. Kalau ininya aku belum nyoba ya guys. Kita coba dulu dagingnya empuk apa enggak, fresh enggak. Soalnya di sini aku lihat ininya juga fresh semua gitu. Mungkin masih baru kali ya. Enak sih lah. Ini apa ini? Gurame terbang. Gurame terbang. Aku di sini
nggak tahu sih, yang penting pesennya semuanya gitu, jadi ribet nggak tahu namanya. Itu pelayannya juga cepet-cepet pulang. Ini gurami terbang nih guys. Aduh enak hari ini. Ntar nggak tahu nih bilnya berapa. Kau cobain semua. Enak banget. Iya enak, enak pisang, gurih. Enak banget bener. Jadi bumbunya itu tepung nih, aku seneng banget kayak gini yang gurih-gurih gitu. Tepungnya itu nggak nyepes gitu, jadi tetap padahal disiram sama bumbu, tapi dia itu gurih, jadi itu tetap kriuk-kriuk-kriuk gitu. Ayam itu enak banget. Oke, nggak kerja kak? Nggak bakal boleh di sini tuh. Di sini tuh makanan baru mainan. Mas, ini ikan bakar sambalnya ini tak? Iya. Tak, itu tak. Beres semua ya, Bu ya? Ya. Ambil gambar kak? Perangkat kamu.